Skincare lovers, so welcome back to my YouTube channel. Jadi kembali lagi sama aku, Chelsea. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian ya apa biasanya cara aku kalau aku pakai Senka Perfect Whip. Karena beberapa waktu lalu itu ada yang request aku untuk bikin videonya gimana caranya pakai Senka Perfect Whip supaya busanya itu banyak. Nah, bagi kalian yang penasaran, please keep on watching. Oke, jadi di sini aku pakai yang varian Senka Perfect Whip Press. Kalian bebas pakai varian apa aja karena sama aja busanya itu sama semua segitu. Nah, aku biasanya itu ambil sedikit di tangan aku. Di sekitar kayak sedikit aja karena seperti yang aku bilang, sabunnya Senka tuh enggak perlu banyak-banyak untuk satu muka. Jadi kalian hemat banget. Nggak cepet habis ini sabunnya. Nah, biasanya tuh aku ambil sedikit aja, bener-bener sekitar mungkin 2 cm gitu. Terus aku kasih air sedikit secukupnya gitu. Kalau misalnya busanya kurang menurut kalian, kalian bisa tambahin airnya sedikit-sedikit lagi sampai kalian dapetin seberapa banyak busa yang kalian mau. Atau kalau misalnya busanya masih kurang, kalian bisa tambahin lagi sabunnya. Kayak gitu sih biasanya cara aku pakai. Nah, biasanya itu aku pakai sabunnya kurang lebih segini. Ini kelihatannya kayak banyak ya, tapi ini kayak tipis banget. Tuh, gak tebel. Ini tangan aku dua-duanya wis tak basahi semua. Terus tinggal blend aja. Nih, kalau airnya kedikitan tuh kayak gini, dia gak bisa keluar busanya. Jadi kalian harus tambahin sedikit lagi airnya. Tuh. Kayak gini aja, ini nggak bisa, ini berarti masih kurang airnya. Tuh, kalau airnya udah mendingan dan udah agak cukup, dia itu lumayan udah berbusa, busanya udah bisa kita ambil dari tangan kita. Nah, kalau ini masih kurang, kalian tambahin air sedikit lagi sampai busanya agak banyakan lagi. Ini jadinya busanya segini. Menurut aku busa segini udah cukup sih buat bersihin muka aku, karena aku ya nggak mau terlalu banyak sampai ya apa gitu busanya. Karena busa segini aja menurutku udah bisa buat bersihin muka aku sih. Ini nggak bisa banyak kan busanya. Nah, kalau kalian mau yang sampai ke bener-bener foamy nutupin muka kalian, itu ya otomatis kalian harus pelotot lebih banyak lagi sabunnya. Nih, aku bakalan coba tunjukin kalian kalau aku pakai lebih banyak lagi sabunnya segini, itu hasilnya bisa seberapa. Jadi biasanya tanganku tuh kayak, nah, airnya tak biarin kayak gini, terus habis gitu baru. Nih, kalau sabun tadi tuh busanya bisa sebanyak ini. Banyak banget. Bener-bener ketutup kan sama busa-busanya, dan ini busanya halus pol. Ini aku udah kayak pakai foam yang biasanya buat para cowok cukur kumis tuh loh guys. Apa ya namanya? Foam apa gitu. Ini bener-bener banyak banget sampai hidung dan mulutku untuk ketutupan itu. Dan ini masih ada loh sisa busanya di tangan aku yang bisa aku ambil itu. Tuh, masih ada loh. Segini, ini banyak banget. Nah, setelah kayak gini, kalian bisa langsung bilas deh. Udah bersih muka kalian langsung. Nah, ini muka aku udah selesai aku bilas dan lihat dong. Ini benar-benar kayak fresh banget. Dan bebas minyak. Jadi kayak gitu caranya supaya kalian bisa dapat busa yang banyak kalau waktu pakai Senka. Dan menurut aku untuk kalian bisa dapetin busa yang banyak itu juga harus sebanding ya dengan sabun yang kalian keluarin. Jadi kalian nggak bisa minta kayak sabunnya dikit aja terus mau busa yang bener-bener banyak gitu. Menurut aku nggak bisa sih, karena kapasitas busanya mereka tuh ya mek segitu tok. Tapi menurut aku ya, nggak perlu sampai busa yang banyak pun itu udah bisa bersihin muka aku. Ya, tapi ya kembali lagi sih, kalau misalnya kalian ngerasa lebih enak, lebih srek
dan terasa lebih bersih. Kalau misalnya busanya banyak, ya nggak apa-apa, dengan notes kalian ya keluarin sabunnya lebih banyak gitu. Oh iya, satu lagi teknik yang biasa aku pakai waktu aku ngembangin busanya itu, kayak biasanya kan aku giniin dulu, terus waktu udah mulai berbusa itu mulai aku kayak kembungin tangan aku gini supaya kayak tambah lebih berbusa gitu. Lalu setelah busanya ada, langsung deh kalian ambil pakai tangan kalian yang kembung ini, kayak kalian serok gitu nih, terus kalian teplokin di muka kalian. Dan nah, jadi sekian dulu guys sharingnya dari aku untuk cara dapetin busa senka yang banyak yang biasanya aku pakai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe on my YouTube channel. I'll see you on my next video guys. Bye-bye.